duit haram tak bisa pakai sedekah. Selanjutnya santunan anak yatim, duit mana nih? Duit judi, tak bisa. Tak bisa membasuh kain dengan air kencing. Ibu lagi ngapain, Ibu? Nyuci, Pak Ustaz. Nyuci apa? Nyuci kain. Pakai apa? Air kencing. Tak bisa. Anfiqu wa infaqlah min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah Maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima kecuali yang baik-baik. Apa hukum mengambil milik orang lain secara kebiasaan tak terlalu bernilai baginya? Contoh ngambil Pepsoden. Habis diambil punya orang. Fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan. Ya. Saya duduk di lounge tempat sebelum naik pesawat. Untuk menunggu pesawat di Cengkareng. Pas duduk sama yang ngantar, Ustaz kalau mau minum makan silakan. Oh, enggak enak lah, saya makan sendiri. Bapak minum juga, ayo kita makan sekalian. Saya enggak ada hak, Pak Ustaz. Tiket pesawat kan tiket Ustaz. Padahal kalau dia mau ngambil, tak ada orang melarang. Karena dia di situ. Lama saya terdiam. Masih ada orang sekarang masih takut makan subuh. Dia petugas di situ. Bapak kan petugas di sini. Saya petugas hanya untuk ngontrol, Pak Ustaz. Kalau saya makan itu bukan punya hak saya, Pak Ustaz. Masih ada orang-orang bersih sekarang. Ini Pepsoden kan malu betul masuk neraka gara-gara Pepsoden. Kalau masuk neraka gara-gara sedan Terano, Nissan masih bangga. Kau masuk neraka kenapa? Pas nanti sampai di neraka masuk kenapa? Inilah gara-gara Pepsoden aku masuk neraka.
apa hukumnya kredit mobil, motor, elektronik? Jika haram, kredit seperti apa yang boleh? Tengok baik-baik. Ini ceritanya agak panjang sikit. Ini bank syariah. Ini dealer mobil. Ini orang yang mau beli mobil. Sekarang dia datang ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional. Selamat pagi Bapak. Dia tak mau pakai assalamualaikum. Selamat pagi. Saya mau minjam duit, mau beli mobil. Berapa? 200. Ini 200. Bayar 220 ya. Riba. Duit dengan duit riba. Ah, bank syariah sama aja tuh Pak Ustaz. Bedanya di sana masuknya pakai assalamualaikum. Akadnya pakai bismillah. Ini orang jahil bin bahlul bin goblok. Datanglah kawan saya ke bank syariah. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Saya mau pinjam duit. Untuk apa Pak? Beli mobil. Kami tidak melayani peminjaman uang karena ini riba Pak. Mobilnya apa? Mobil apa Pak? Mobil merek ini. Berapa? 200 juta. Mobil itu kami beli Pak. Dibeli mereka lah mobil itu. Cash. Sekarang mobil menjadi milik dia. Barulah si pembeli membeli mobil itu dengan cara cicil. Jadi akadnya bukan uang dengan uang, tapi uang dengan barang. Perhatikan akadnya baik-baik. Maka akadnya uang dengan barang. Pernahkah sahabat Nabi dulu membeli barang secara cicil? Ya, buka kitab Sahih Bukhari. Apa yang mereka beli? Barirah. Barirah itu apa? Orang. Karena zaman dulu bisa membeli budak. Dibelinya budak namanya Barirah, dicicilnya berapa lama? 9 tahun baru lunas. Lunas 9 tahun dengan cara cicil. Buka hadisnya. Kami tak punya bukunya, sudah saya tuliskan. Somat Moroko kredit enter. Tengok. Barang dengan uang boleh. Barang dengan uang boleh. Uang dengan uang riba. Tengok.